Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ajura Tutorial guys. Jadi di video kali ini aku bukan mau review motor Honda Vario 160 yang ada di video ini, tapi di sini aku bakal kasih tahu ke kalian semua untuk skema kredit motor Honda Vario 160 dan berapa sih harga OTR motor Vario 160 di Lampung guys. Langsung aja kita bahas di video yang satu ini guys. Oke guys, seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe channel ini atau yang baru nemu channel ini dan baru melihat channel ini, untuk kalian yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya di bawah ini dan nyalakan loncengnya guys, agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru ketika saya upload video guys. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Lanjut kita bahas motor Honda Vario 160. Honda Vario 160 dirilis tanggal 2 Februari 2022 guys. Jadi di video kali ini aku mau bahas berapa sih harga OTR Bandar Lampung atau Lampung dan harga dan skema kreditnya guys. Nah, soalnya banyak banget nih yang nanya dan komentar di salah satu video aku kemarin, berapa mas harga OTR Lampung dan skema kreditnya berapa mas gitu. Nah, dan di sini aku mau bahas nih buat kalian khususnya warga Lampung. Jadi aku kasih tahu nih ke kalian untuk skemanya seperti apa. Honda Vario 160 dirilis dengan dua tipe guys. Jadi ada tipe ABS dan tipe CBS guys. Dan ini adalah warna putih tipe ABS dan ini adalah warna merah tipe CBS guys. Dan untuk harga yang tipe ABS itu dibanderol dengan harga 29.454.000 guys. Jadi lumayan tinggi ya di Lampung. Dan untuk yang tipe CBS itu dibanderol dengan harga 26.754.000 rupiah guys. Harga sewaktu-waktu bisa berubah ya guys ya. Ini untuk harga di bulan Februari guys. Oke, dan ini adalah skema guys untuk kredit Honda Vario 160 tipe CBS warna black guys. Dan di sini dia plus helm ya guys ya. Jadi harga 26.754.000 itu sudah dengan plus helm ya guys ya, bundling helm. Dan di sini store DP itu mulai dari 2.850.000 sampai dengan 6.500 guys. Nah, untuk angsuran per bulannya kalian bisa lihat sendiri skema di layar. Jadi ada yang 12 bulan, ada 18 bulan, 24 bulan, 30 dan 36 bulan guys. Angsurannya paling rendah itu di 1 jutaan guys. Dan sedangkan untuk Honda Vario 160 CBS ABS ya guys, warna hitam itu sudah plus helm, harga 29.454.000. Itu minimal DP di 3.100.000 guys sampai dengan 6.500.000. Angsurannya kalian bisa cek di skema langsung. Di sini angsuran paling murah tertulis di 1.222.000 guys. Itu juga harus ngambil selama 36 bulan. Oke, jadi itu dia guys untuk harga Honda Vario 160 tipe ABS dan CBS dan untuk skema kreditnya ya guys ya. Nah, semoga kalian yang sebagai warga Bandar Lampung bisa memanfaatkan informasi ini. Jadi kalian bisa apa ya, ancang-ancang untuk menyiapkan uangnya untuk sebagai DP gitu ya guys ya. Nah, tapi lebih bagus beli motornya secara cash guys, karena kalian gak bakal pusing untuk angsur bulanannya ya guys ya, karena lumayan gede banget, di atas 1 jutaan semua guys angsurannya. Waduh, mantep lah pokoknya. Nah, itu aja informasinya guys untuk kalian. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.